Indra Desta atau yang biasa dikenal dengan sapaan Desta dan Natasha Rizky tiba-tiba saja muncul ke permukaan dengan sebuah pemberitaan perceraian. Dan dalam permohonan cerainya, Desta disebut tak menuntut hak asuh anak. Presenter berusia 46 tahun itu hanya ingin bercerai dari istrinya. Kita sebagai kuasa dari Desta, seperti rekan-rekan tahu, itu memang sudah didaftarkan kan pada tanggal 11 Mei. Mm-hmm. Ya itu yang sudah daftarkan. Asuh anak dan gonogini? Asuh tidak, dan gonogini tidak ada dibahas. Mm-hmm. Itu hanya mengenai statusnya aja. Berarti kalau harta gonogini sama anak sepakat untuk diasuh bersama? Iya. Bak disambar petir di siang bolong, mungkin inilah gambaran publik tatkala mendengar jika biduk rumah tangga yang sudah dirajut selama 10 tahun itu karam begitu saja. Amat sangat disayangkan, rumah tangga yang dulunya penuh cinta dan keromantisan kini berubah di ambang kehancuran. Entah apa yang membuat sang suami Desta begitu tega menggugat cerai sang istri yang sudah memberikannya 3 orang malaikat kecilnya itu. Seolah tak percaya dengan pemberitaan yang beredar, publik pun seakan tak terima dengan sikap Desta yang seolah tak bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Pasalnya jika dilihat, sosok Natasha Rizky sendiri bisa dibilang sebagai sosok yang nyaris sempurna, mempunyai paras cantik, muda, dan tampil sebagai seorang muslimah yang religius. Ada apa dengan keluarga Natasha Rizky? Apa yang membuat keduanya seolah menyerah dan memilih jalan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu perceraian? Isu hancurnya mahligai rumah tangga Caca, sapaan hangatnya dengan sang suami Desta pun tak luput dari pergunjingan di lini masa. Bahkan seiring dengan pemberitaan yang beredar, terselip sebuah alasan keduanya berpisah. Dugaan visi misi yang sudah tak sejalan dan adanya pengkhianatan cinta digadang-gadang sebagai salah satu pemicunya. Pasalnya, belum lama ini sempat geger beredar sebuah unggahan foto yang diduga adalah Desta yang tengah asik memeluk erat seorang wanita lain di bioskop. Disinyalir, sosok pria yang menggunakan hoodie serta sepatu hitam itu adalah Desta. Lantaran apa yang saat itu tengah dipakainya merupakan barang yang sama yang juga dimiliki oleh Desta. Hanya sampai di situ, jika dilihat belakangan ini, banyak yang menyebut jika sahabat dari Vincent itu mulai jauh dari hal-hal yang berbau agama. Hal ini pun diketahui publik lewat pengakuan sang anak yang menyebut jika sang ayah sudah lama tak menjalankan ibadah sholat. Semoga ayah sholat lagi. Amin. 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 Sholat dong. Gak pernah sholat lu ya? Kacau nih, kacau ditembak di sini, kacau. Gak apa-apa, gak apa-apa.